Jadi kita tahu bahwa sebentar lagi akan ada pengumuman mengenai calon legislatif, ya. Nah, itu biasanya calon-calon legislatif ini akan mengalami suatu perubahan dalam emosi atau perilakunya atau pikirannya, ya, apabila dia tidak terpilih, ya. Nah, kita dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang sudah siap untuk menerima apabila ada calon legislatif ini mengalami perubahan dalam emosi, pikiran atau perilakunya, ya, atau mengalami gangguan hasilnya, ya. Kita siap baik rawat jalan maupun rawat inap untuk menampung mereka, ya. Di rawat jalan kita ada klinik jiwa di lantai 3, ya. Di bangsa rawat inap kita akan siapkan ruangan-ruangan untuk kondisi-kondisi tertentu memang, ya. Misalkan kondisi yang cemas, ya, atau yang merasa tertekan, ya, atau rasa gak nyaman atau menjadi gak bisa tidur atau yang gelisah, ya, kita terima, ya. Tapi untuk kondisi-kondisi yang lebih berat, ya, seperti gangguan gaduh gelisah, psikotik, ya, kita kirim ke rumah sakit jiwa yang lebih besar, ya, supaya penanganannya lebih lengkap. Ya. Ini nanti rencananya ada tenaga medis yang jika bila mana terjadi ada yang mungkin ada yang depresi ringan atau bagaimana, itu disiapkan berapa tenaga medis, okay, dokter? Kita dokter spesialis dokter jiwa ada dua, saya dan teman saya dokter Cecilia yang akan menangani, ya, ditambah dengan tim dari keperawatan, ya, yang akan juga membantu, ya, keperawatan juga bisa kita pilih yang berpengalaman dalam menangani pasien-pasien yang mengalami gangguan kejiwaan ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.